Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. KORPRI, Korps Pegawai Republik Indonesia, yang lahir pada 29 November 1971, mempunyai tujuan mulia yaitu menyukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selama kurun waktu tersebut, KORPRI telah melewati berbagai macam dinamika politik, serta memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa dan negara. Pada era reformasi seperti sekarang ini, KORPRI memiliki peran yang sangat strategis di dalam mensejahterakan dan meningkatkan profesionalitas para anggotanya. Di usianya yang ke-50 di tahun ini, saya Muhammad Idris, Wali Kota Depok, berpesan kepada seluruh anggota KORPRI, termasuk pengurusnya tentunya, khususnya KORPRI Kota Depok, untuk senantiasa merealisasi Panca Prastia Korps Pegawai Republik Indonesia ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan KORPRI sebagai wadah untuk selalu meningkatkan profesionalitas kerja guna memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang maksimal kepada masyarakat. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-50, ASN Bersatu, KORPRI Tangguh, Indonesia Tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.